Selamat pagi saudaraku. Niki Dawud 22 akan bertandang ke Jembatan Pandan Simo. Lewat JTLS yang halus mulus Pak Permadani. Ini mau ke proyek Jembatan Pandan Simo. Saat ini ada momen-momen apa yang terbaru, kita lihat, kita ikuti ya. Kita semua akan menginginkan seperti apa kelanjutan Jembatan Pandan Simo. Tadi ada suatu kriteria, apakah bisa Desember 2024 bisa tercukupi, jadi maksudnya gitu, maksudnya jadi semoga bukan Desember kelabu yang kita dapatkan, tapi Desember ceria, kita bisa mengetahui Jembatan Pandan Simo jadi. Ini saudara, sekarang kita mendekati itu Masjid Jami yang ada di JJLS. JLS ini ada perbaikan apa nih, Cok? Oh, pemasangan kanstin pembatas. Oh, gini, Cok. Jadi kayak yang di sana, dicor di sana itu. Semuanya. Ini bapak-bapak sudah siap kerja. Pak. Sudah siap kerja. Oh, ini, Cok. Ini ternyata yang terbaru. Baru seperti ini yang baru ini. Jadi JJLS yang lama dibenahi jadi terus ini kanstin toh. Ini. Ini bawahnya sudah dipasang kanstin kayak gini toh. Ini ada hiasan-hiasan besok ya. Ada hiasan-hiasan perdu, tanaman perdu yang di kerjakan di sini. Ini kemarin, Cok. Ini kemarin ngecornya, Cok. Ini kemarin cor-coran, Cok. Sampai ke sana nanti kayak gini ini wujudnya, Cok. Ayo, kita ikuti ya, Cok. Ini saudaraku. Kayak gini nih kanstinnya. Udah dipasang. Ini ada lubang-lubangnya. Ada lubang-lubang kalau air bisa keluar. Jadi setinggi ini besok jembatannya toh. Jalannya toh. Aspalnya mestinya kan ya. Mungkin tertutup aspal. Ini. Sekarang ini ada pengecoran-pengecoran. Kayak gini toh. Pengecoran-pengecoran. Pemasangan kanstin. Ini yang terbaru. Pemasangan kanstin, persiapan aspal juga sudah siap. Ini kanstinnya sudah siap juga untuk dipasang. Ini kanstin siap. Itu hal yang baru, itu yang baru-baru. Itu masakan ini loh, ini loh. Ini yang baru, yang lama, ini yang lama sudah siap, sudah siap pengaspalan ini sebentar lagi.
kita menuju ke jembatan Pandan Simo. Bapak-bapak lihat-lihat. Lebet angsal ya Pak? Oh, itu sudah di aspal ya. Ini pun meh di aspal ya. Oh, itu hampir di aspal sudah toh. Oh, sudah dia. Ini pun aspalan Pak. Oh, jarang ya. Oh, sudah pengaspalan toh. Hampir pengaspalan ke sana toh. Pengaspalan. Oh, sana sudah siap loh. Oke. Oh, itu kanstin disiapkan di sini toh. Oh, kemarin ada pengecoran itu yang sudah nyambung dengan jembatannya toh. Titik nol itu toh. Oke. Terima kasih semuanya ya yang selalu mengikuti channel kita dua-dua. Pagi indah, pagi berseri. Melihat Komatsu menawan di hati. Ini saudaraku di Daud 22, cuaca lagi mendung ini. Sebenarnya sudah siang. Tadi sudah mendekat. Tentang pedestal yang dua itu ternyata ada. Ini yang dinaiki Ki Dawud kapan itu perahunya. Nah, di atas perahu. Nah, pedestal yang dua ini. Ini satu itu. Cor-corannya juga dua toh. Berarti sampai ke atas besok ya dua ya. Dipisahkan antara pedestal dan pedestal. Terus yang keduanya di sana ya, bentar. Nah, itu. Nah, ya, bentar. Yang ini yang tengah ini. Ini pedestalnya dua juga. Enggak begitu kelihatan dari sini ya.
Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud kami untuk bisa bersambung, tapi apa daya waktu enggak tersampaikan. Ya ini niatnya kalau siang biar cerah, apa shotingan biar bagus, ya ternyata mendung, mau hujan mungkin ya. Mendungnya yang mau hujan yang kayaknya. Mencari ikan. Kalau hanya sendiri itu pencari ikan ke sana. Banyak pencari ikan ya sudah. Oh itu. Terus yang besar cari pasir. Gelap ya. Ya, pengecoran ketiga persiapan loh. Itu nanti pakai keren. Oke ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan ini kau yang terbaru dari channel ini adalah satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas. Bantul dan Kulon Progo sudah tersambung casingnya toh. Hari ini toh. Itu ada orang berdiri di sebelah. Casingnya saja tersambung sudah. Oh iya toh. Sudah kesiangan jadi nggak bisa mendekat ke sana toh. Ada tambahan satu wilayah Kulon Progonya. Jadi sekarang tujuh. Thank you.
bayang-bayang. Indah ya toh. Oh, indah sekali gajah bentuknya. Itu yang sudah dicor sudah 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Yang tersulit pekerjaan ini adalah yang pondasinya itu kan ya memang ya. Nah ini kan tinggal pasang besi beton. Besi betonnya yang khusus itu ada. Yang tinggal pasang plek gitu sudah ada seperti umpama diperkecil kayak kawat nyamuk. Mau diperkecil, dilihat dari jauh kayak kawat nyamuk. Ternyata besi beton itu sambung menyambung, nyambung, nyambung, sambung, sambung ya jadi yang di atasnya. Itu tadi kita mendekat ke sana, buket-buket ya sudah siap untuk pengecoran yang ketiga itu menggunakan buket keren. Wilayah yang paling mengerikan di sana itu. Udah kalau siang hari anginnya mengerikan itu. Wah. Saya sampai sakit 3 hari. Sembuh, sakit lagi, aduh. Nah, ini sekarang baru aktif lagi, coba. Semoga sehat nih ya. Ini cuacanya mendung ya. Apa mau hujan jam kerja? Wah besok kalau hujan gimana nih ya? Bawa payung ya. Kita boleh lelah tapi tak boleh menyerah. Oh, itu ada pepatah itu bagus sekali itu. Oh, kita boleh lelah tapi jangan menyerah. Itu juga dipakai Ki Dawud 22. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf ada yang tertunda waktunya, ya, tersita waktunya juga untuk channel Ki Dawud 22. Terima kasih. Sementara ini disambung lagi nanti.